Jual apa je? Kuih lepat. Ya lepat. Kau tak ajar dia mencak. Kutu batu? Kutu batu mana ada, Baban? Kalau kutu babi, banyak. Aku dekat tubuh. Kalau digigit kat tengkuk ni. Cerabutlah kepala otak aku ni. Bila cakap kau. Sebab itulah kau tak ada bini. Tali sabut buat guri. Kau jangan banyak cakap. Sekarang ni kau bawa aku pergi dan saling. Sebab aku lapar, aku berluruh. Nak makan. Nick, kau nak ke mana? Pergi belakang dapur, ambil papan. Astaga. Oh, so. Assalamualaikum, Elsa di sini. Hai guys, hai semua, halo tetangga. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, semoga bahagia selalu, dan semoga hari-harinya selalu gudik. Selamat datang di channel YouTube Elsa Widianti Putri. Hari ini aku akan reaction dari channel Hamiril Haikal. Ini kayaknya sebuah film, tapi ini banyak banget yang nonton gitu. Jadi aku penasaran sama film ini. Semoga tidak diblok sama YouTube ataupun tidak diblok sama yang punya film ini. Ini judul filmnya Budak Magic tahun 2016. Tapi sebelum dimulai video reactionnya, seperti biasa aku mengajakin teman-teman semua dulu untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang mau request, bisa banget DM di Instagram aku di @elsawidintiputri. Yaudah, tanpa berlama-lama, tanpa membuang masa, jomlah kita mulai video reactionnya. Are you ready? Let's go. Budak Magic. 5 tahun aku tunggukan batu permata tu. Aku sanggup tutup mulut kau, bang. Takut kawan terlibat bersama. Aku nak tanya, mana batu permata tu? Oh, apa lagi? Cakap, Zon. Kat mana kau simpan? Kalau nak beli sampan, dekat Kuala dia. Tapi sekehen lah. Bukan sampan, simpan. Oh, mungkin si dia ini enggak sih guys? Kayak pekak, agak pekak gitu enggak sih? Yang baju merah ini. Simpan apa? Batu bermata itu. ITU. ITU itu. Emosi. Sampan kayu, bang. Sampan batu tak ada. Sabar, man. Dia memang curi, man. Biar aku settle. Eh, dengar ni. Ariman tanya pasal batu mata yang kita rompak dulu tu. Kau ingat lagi tak? 5 tahun dulu. Oh, perompak itu ya, guys. Kita dah rompak emas dan bawa lari batu mata. Mana? Oh, batu permata. Kedai mas. Oh, batu permata. Tahu pun. Dia memang macam ni, man. Kalau dia faham senang sikit. Mana batu tu? Entah, aku tak ingat. Assalamualaikum. Astaga. Waalaikumsalam. Apa pasti ni lawak banget sih, guys. Ayah, Abang Soal. Abang Soal tengah dia urut. Dia semalam tidur salah bantal. Eh, aku tak salah bantal. Aku tidur. Saya nak beli barang ke? Nak beli barang layang-layang. Ha. Nak 4. Majulah, apa saya nak ambilkan. Okay. Macam mana kau boleh percaya dengan si pekak ni? Si pekak. Habis tu nak percaya siapa lagi, Man? Kita buat kerja bertiga je. Ha, kau akan tanya tangkap. Aku pula sibuk berniaga. Nak tanda kau tuan seserah kat dia. Bang. Cakap kuat sikit boleh? Kau jangan cuba nak menyapuk, boleh tak aku? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku makan dunia apa yang kau nak? Mat. Sabar, Mat. Sabar, Mat. Eh, budak ni banyak bulu, Man. Kau nak cerita kampung, Man. Pajar kita, Man. Ya, Kal. Kal nak apa lagi, Kal? Nak tukar kala lain. Adik! Kala apa sekalipun dalam dunia ni, naik. Tak perlu warna-warna. Tapi Zara nak warna pink. Warna pink ke warna hijau? Merah, biru, putih ke? Warna kelabu, biru macam ni pun. Sama aja. Janji pandai main, dia naik tinggi. Sampai kau judak, sampai kau mesti. Kalau tak pandai main... Kenapa emosi? Goyang. Ha, mandi kau. Apa ni? Kau diam! Tapi Zara nak warna pink juga. Sebelum kau pijak, kau urut budak ni. Tak apa. Kita tukar aja habis kita. Kan, jom. Kamu tu tukar, kan, jom. Ke dalam pula nampaknya. Ini kayak bos ya. Tak kira. Apa bos terjadi perompak sekalipun, aku nak kau cari batu permata tu sampai dapat. Kedai akak ni ada jual kot. Jual apa je, Mon? Kuih lepat. Ya,
lepat. Kau tak ajar dia mencak. Aku sabar tau. Aku sabar tau. Aku sabar tau. Sebab batu permata tu, Man, aku boleh bertahan sampai sekarang ni. Kalau tak sebab batu tu... Kutu batu? Kutu batu mana ada, Baban? Kalau kutu babi, banyak. Aku dekat kebun. Kalau dia gigi kat tengkuk ni, apa dia punya sakit? Sekarang aku bercakap pasal batu, bukan pasal kutu. Macam anak mana ni. Kau boleh percaya dengan otak budak ni? Assalamualaikum. Anak ni balik lagi. Waalaikumsalam. Asal kau buat halnya, dia datang. Asal kau buat halnya, dia datang. Asal kau buat halnya, dia datang. Aku lidah seres duluan. Apa yang kau nak? Nak tukar layang-layang. Kau nak berapa lori? Kal, kenapa datang balik sini? Nak tukar ni. Tengok ni koyak Abang Salim lagi. Koyak? Alah, besok-besok tak boleh ke tukar? Nih! Ini yang tak koyak! Nah! Langsung dibuat semuanya ni, guys. Astaga. Kau mainlah puas-puas sampai kiamat. Bagi kunci kedai. Saya tak ada duit nak bayar. Beri! Ha, ni, kunci kedai. Tak berhati kau buka sendiri. Terima kasihlah. Man, tak payah-payah, Man. Alamak, Man. Dia guna botol tu untuk ikat benang, Man. Macam mana kita nak ambil? Ni, aku nak kau pergi ambil botol tu sebab kau tahu yang mana satu. Dalam botol tu ada peta, tak ada batu. Hei, aku nak cakap. Punya kawan pekat ni emosi juga, guys. Kau nak kenal botol yang mana satu. Kau faham tak? Faham. Dia kalau kita cakap pelan-pelan, dia faham, kan? Apa yang kau faham? Ambil botol tu, jangan ambil batu. Saya satu, Abang Salim satu, Abang Man satu. Hei, pekat kau jauh-jauh. Dalam botol tu ada peta, kau tahu tak? Aduh. Aku kalau jadi uncle ni juga emosi, guys. Buat entara waktu ni, Man, aku rasa elok kau tinggal kat sini. Rumah siapa? Kau nak suruh aku duduk dengan dia? Rumah ni paling selamat, Man. Rumah aku tak boleh, Man. Sebab rumah aku selalu orang datang, Man. Kadang tengah malam ketuk pintu nak beli barang. Beli tepung lah, beli minyak lah. Lagipun, rumah ni hujung kampung. Jangan sebelah nak ambil tahu. Dia pun lebih kurang pekak sikit juga. Macam mana orang sebelah nak ambil tahu? Orang sebelah pun pekak, dia pun pekak, sama-sama pekak. Hei, 5 tahun. 5 tahun dalam penjara. Ni kau nak tambah seksa aku lagi? Baman. Saya dah habis sekolah. Dah tak ambil peksa. Kau nampak? Kau nak suruh duduk dengan dia. Nak suruh tutup mulut dia. Lah, kenapa tak cakap tadi dekat kedai Abang Salim ada? Ada apanya, Sohat? Tepung pulut. Tepung pulut kat depan sana tu. Aku pijak kau. Masuk sekali dengan padi-padi dalam perut kau. Kau ni jadi manusia. Bila aku pijak, aku tanam kau hidup, kau hidup balik. Itu yang payah. Sebab kau pekak. Bukan pekak kecil, pekak besar. Man. Sabar, Man. Bukan apa takut jangan keluar dulu, Man. Kita mengkok ni. Tadi, kau cakap jangan suruh pekak. Macam mana dia boleh dengar? Bukan, Man. Kita mengkok ni. Takut nanti dia jengah aku tingkap. Berapa lama aku nak tinggal dengan dia? Berapa lama? Sampai kita jumpa batu mata tu balik. Kalau setahun tak jumpa batu permata tu, setahunlah aku duduk di dia ni. Abang boleh pakai baju saya. Tak payah nak pakai guni. Kau nampak? Aku pun emosi lihat dia, guys. Dia pekat besar, kau pekat kecil. Astaga. Bagaimana jadinya kita tinggal sama Baman, orang yang peka dia, ya, guys? Bagus, kopi bagus. Kalau abang nak mie rebus, saya kena pergi beli. Saya tak boleh masak.
Aku bukan cakap pasal mie rebus. Bagus. Aku cakap bagus minum kopi malam macam ni. Saya memang duduk seorang bang. Sebab tu saya tak duduk dengan bini. Bagus saja aku kenal. Astagfirullahalazim. Otak aku dah serabut. Entah berapa lama lagi aku nak bertahan dengan kau. Hantaran. Hantaran saya tak berapa nak tahu bang. Saya rasa mahal kot. Sekarang ya Allah, ya Rabbi. Kau nak suruh aku minum kopi tak? Kalau tak kau diam. Cari bini sampai ke siam. Abang ada pasport ke? Aku cakap diam. Bukan diam. Bang, kalau dah pergi siam bang memang tak duduk diam bang. Sebab saya ada seorang kawan, dia kalau pergi siam memang rasa pergi nak pergi lagi. Sebab dia kata seronok. Apa yang ada kat seronok sana tu saya tak tahu lah bang. Saya memang tak nak pergi. Tapi saya pernah cuba tanya dia apa dia buat kat sana. Dia cakap dia pergi makan. Hai, pergi makan sampai ke siam. Apa? Dekat sini tak ada kedai makan ke? Ya tak? Tapi saya syak bang, dia ada buat benda lain bang kat sana. Uncle dah stress guys. Wah, dah boleh berbual kau berdua ya. Berbual. Oh, kenapa ni Man? Dari jauh tadi elok je aku tengok kau dua berbual. Nek, kau dapat biji ni kat mana? Bila aku cakap pasal haram pun dah tak dengar. Abang pergi garam suruh salin mata garam. Bang, dekat rumah saya banyak bang garam. Kau tahu tak aku ni darah tinggi tak nak garam. Bahaya. Bahaya. Aku tak nak batu permata tu jatuh kat tangan budak-budak tu. Salim. Salim. Abang Man cakap pasal bedak apa? Aku bukan cakap pasal bedak. Pasal budak. Aku nak kau ikut budak-budak tu. Aku nak kau ikut budak-budak itu masuk hutan. Dapatkan batu permata itu balik. Jangan sampai harimau perantau meraung. Aku tak kira apa terjadi sekalipun. Dapatkan batu permata itu balik. Kau nak buat apa dengan semua barang ni? Barang ni? Barang ni kita boleh buat macam-macam lah hutan. Bukan barang ni. Semua barang-barang ni. Cangkul bagai. Mana ada aku buat bakul? Aku bukan cakap bakul. Aku cakap cangkul ni. Cangkul ni. Dengan semua barang ni. Kau nak buat apa? Oh, tak payah ke? Biasa aku tengok orang masuk hutan buat macam-macam apa? Itu kalau dia nak kemah dalam hutan tu 3-4 hari. Ini kau juga yang cakap tempat kau tanam tu tak jauh. Kalau tak jauh, tak payah bawa semua ni. Kau ingat senang kena piku-piku barang ni dalam hutan? Ada. Sekejap aku ambil. Wei. Apa yang ada? Mangkuk dengan pinggan. Tak payah kan lah macam waktu hutan dengan kau ni. Astaga. Kau dah nampak budak-budak tu? Pasti ke budak-budak terlalu jalan ni? Eh, pasti, Man. Tak ada jalan lain lagi dah, Man. Ini je jalan menghala ke hutan kat bukit tu. Lagipun, rumah ni rumah antara paling hujung kat kampung ni. Ayam kampung? Bang, ayam kampung tak duduk dalam hutan, bang. Ayam hutan banyak. Man, apa kata, Man? Kita berdua je masuk hutan, Man. Risaulah aku buat budak ni. Kau kata dia yang tanam batu tu. Bang! Ayam hutan, dia tak duduk dalam gua batu, bang. Saya dengar ayam hutan pun saya tahu dah. Biasanya ayam hutan duduk dalam semak. Atas pokok. Abang nak bawa peko. Saya boleh carikan. 6 peko. Weh, banyak tu. Kita boleh buat kenduri, bang. Jangan, telinga kau 36. Bila aku cakap, kau tengok betul-betul. Kau diam aja. Lagi kau cakap, lagi aku ngeri. Lebih baik kau senyap je sebelum tangan Liman tu berdesup ke pinggang kau. Kau faham tak? Faham. Abang nak 6 ekor. Yang satu masak kari, satu masak kicap, satu lagi masak sup dengan panggang seekor lagi. Yang lagi 2 ekor tu, aku tak tahu nak buat apa. Yang 2 ekor tu, kau jangan buat apa-apa. Biar aku masak kau dulu, biar 2 ekor tu makan kau. Itu habis cerita. Dah, jom. Kita kena masuk juga ke? Seramnya aku. Buah labu? Kau ni ingat makan je lah. Buah labu. Yang dapat kau macam kau ni.
Aku cakap aku takut masuk hutan tu. Aku kan ada. Lah, jom. Sebab kau ada lah lagi aku takut. Aku boleh dengar macam-macam. Tapi kau tak dengar apa-apa. Muka kau terlamba je, toya. Dekat sini tak ada. Dekat sungai ada. Apa benda tu? Buaya. Janganlah. Jom-jom masuk. Senang untuk aku layan kau. Anak. Belanya. Mana budak-budak ni? Ah, sudah. Kau jangan cakap yang kita ni sesat. Kejap-kejap lagilah. Kita dapat batu permata tu dulu, lepas tu kita beli buah. Dekat tepi jalan tu banyak jual. Buah apa? Buah langsat. Ya Allah. Hai. Tengok ni. Ya Allah. Kalau kita sesat, bukan buah langsat. Eh, siapa cakap kita sesat? Belum lagi. Selagi kita nampak budak-budak tu, selagi tu kita takkan sesat. Peta yang aku lukis tu ada dekat luar. Mana dia orang sekarang ni? Itulah masalahnya. Aku tak tahu dia orang kat mana sekarang ni. Maknanya kita sesatlah ni. Belum lagi. Kan aku dah cakap, selagi kita nampak budak-budak tu, selagi tu kita... Bukan aku dah cakap tadi ke? Soal aku tumbuk juga muka kau ni, Kang. Kau tengok kalau kita sesat dalam hutan ni, aku tidur sini, aku takkan ampunkan dosa kau dunia akhirat. Aku jalan sikit tak larat. Sah terperih bila ku mengetahui engkau yang ku cintai. Rajin kau pagi-pagi dah buat sarapan. Nasib baik kau ada rumah. Kalau tak, tak tahu. Lama aku kat penjara. Tak terasa nikmat tidur dalam rumah. Oh. Walaupun kau tak dengar, tapi kau baik. Oh. Kalau tak, aku duduk mana? Nak makan kat mana? Nak tidur kat mana? Eh, Paman. Lama ke kat sini? Saya baru nak kejutkan abang. Dari tadi aku cakap kau tak... Oh, tak apalah. Tak apa. Sarapan apa pagi ni? Eh, saya tak goreng ni, bang. Kita makan biskut je. Sabar, bang, sabar. Ayang ngocong-ngocong tak dengar. Nyesal aku tanya. Macam manalah rumah kau ni? Ha? Tak ada satu pun makanan. Macam mana kau boleh hidup? Tingkap tak payah tutup. Tutup pintu je. Lagipun rumah ni tak ada orang nak masuk, tak ada barang. Aku cakap dengan kau. Satu makanan pun tak ada dalam rumah. Kemah? Eh, saya bagi abang bilik punya lah besar, bang. Abang tak selesa. Abang nak tidur dalam kemah? Serabutlah kepala otak aku ni bila cakap dengan kau. Sebab itulah kau tak ada bini. Tali sabun buat guri. Kau jangan banyak cakap. Sekarang ni kau bawa aku pergi dalam saling. Sebab aku lapar, aku berburu. Nak makan. Nick, kau nak ke mana? Pergi belakang dapur, ambil papan. Astaga. Oh, selamat. Loh, akhirnya Abang Salim. Man. Kau tak kenal? So'ud. Kau dah buat apa dengan dia? So'ud tetap. So'ud juga. Aku tak buat apa-apa. Aku bual-bual macam biasa aja. Kau borak biasa? Aduh. So'ud. Man. 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 So'ud. Man.
Berita apa? Baik ni, Man. 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 Sook. Sook tetap sook juga. Sook. Tengok sini, Man. Pum pum pum. Oh, ada dapat permata ya, guys. Kau tunggu sini, aku pergi tengok harimau ada ke tidak. Kau ni, aku cakap slow salah. Aku cakap kuat salah. Apa kau ni? Agak-agak lah, Songon. Pelan tidak, kuat pun tidak. Kau tunggu sini, aku pergi tengok. Tak payah, tak payah. Aku dah dengar dah. Sekarang aku pergi. Okey, dia masuk ke dalam rumah ni. Si Sa'ud. Apa Syu? Sa'ud tetaplah Sa'ud. Ariman. Dia tak adalah aku cakap kuat macam ni. Kau ni. Kalau dia pun tak payah aku menjerit macam tu. Kau cakap je lah, Ariman tak ada. Aku bukan cakap pasal ada. Aku cakap Ariman tak ada. Menjadi-jadi pakat kau ni. Aku dah. Sebelum aku hilang akal, baik kita bincang apa yang patut. Apa? Bincang. Kau, aku bincang. Oh, pasal batu pemata tu ya. Aku rasa Sa'ud, inilah pembincangan paling seksa dalam hidup aku. Bincang apa? Yalah, perancangan kau pasal nak ambil semua batu tu. Oh, itulah. Aku terfikir juga. Kenapa kita bekerja untuk Ariman untuk berusaha dapatkan batu pemata tu? Kenapa tak kita je ambil batu pemata tu? Kita jual. Kita kaya. Sa'ud tetaplah Sa'ud. Hui. Mantap tu pemikiran. Memang bagus. Tapi macam mana ya? Macam mana kau tanya aku? Benda senang. Kita buat laporan polis bagi tahu Ariman ugut kita untuk batu pemata tu. Ariman datang, guys. Ya Allah, takut. Diam. Astaga. Diam. Selama ni aku ikut kau, apa aku dapat? Yalah, aku sedar. Aku ni memang pekak. Korang berbodohkan aku ke? Aduh. Apa rancangan kau? Macam yang aku cakapkan tadi. Kita buat laporan polis. Kita bagi Ariman tu masuk dalam penjara. Lepas tu, batu pemata tu kita ambil, kita jual. Kita kaya. Sa'ud. Tak payah bagi siapa? Hilang suaranya, guys. Enggak seru suaranya hilang. Sa'ud. Ini siapa nih? Si Sa'ud nih. POI satu! Apa jumpa kat sini? Dekat rumah tak cakap apa-apa pun. Manalah aku nak tahu. Dia nak belanja kita makan kot. Apa dia? Tak dengar? Ariman nak belanja kita makan. Agaknya. Nak belanja makan agak? Salim! Ya Allah, boleh tak aku banting ni? Bukan. Ni nak jumpa orang kejap kat sini. Ariman datang buat bini? Bila masa dia kahwin? Engkau ni, Sa'ud. Menjadi-jadi pekak kau lah. Ni, Muhammad. Jangan duduk layan dia lah. Buat sakit hati dia. Yalah. Aku masuk dulu. Tadi kau cakap dia buat bini. Ni datang buat buah hati. Mana satu ni? Siapa yang cakap dia buat buah hati? Aku cakap kau ni sakit hati. Kau janganlah macam tu. Kau kena faham. Aku ni tak apa nak dengar. Bang Ariman! Bang, duduk, bang.
Abang cakap abang nak makan apa, nak minum apa, abang order je dengan saya. Kau senyap. Jangan bercakap. Nanti orang tahu rahsia kita. Orang tahu rahsia kita. Ha, bang. Kicap satu dengan gelas kosong tiga. Gelas kicap kita nak buat apa? Kau kenal tak budak apa orang? Sudah tak bisa berkata-kata, guys. Lebih pada kenal. Yang seorang tu cucu si Wan. Yang seorang lagi tu anak si Suraya. Tak, yang seorang lagi lelaki tu. Haikal. Ha? Dia kawan orang tiga lah. Oh. Haikal ni buat batu tu. Aku nak kau jaga dia. Jaga? Bodyguard dia berkawan rapat dengan dia. Berkawan dengan budak? Eh, payah, Man. Ini perancangan kita. Sebab batu pemata tu ada dengan budak tu. Tepat lagi tu. Aku balik. Eh, habis. Nanti kalau dia tahu rahsia kita macam mana? Diorang takkan tahu rahsia kita. Rahsia kita dalam kocek. Yang kita tahu, si Suud itu tahu. Suud. Saya tak akan tahu. Eh, dia dah masuk. Ya, aku tahu. Aku nampak. Aku sedar dia. Aku siapa? Saya cakap macam tu. Aku dia. Kau cakap aku pekak. Kalau emosi kasi punya aku teman kayak gini. Aku nampak dia masuk ke dalam tu tadi. Hei, hei. Aku pekak je, bukan tuli. Bila masa aku cakap kau pekak tuli? Cakaplah, kau nampak dia masuk kedai tu tadi. Kau ada duit nak beli air? Ha? Kau tepuk aku cari. Saya dah sampai. Ha? Memang harus tahan iman ya sama orang. Abang dah pesan ke dia? Pesan apa? Tapai. Aku dah lepas ketawa, ya Allah. Pagi-pagi memang susah nak cari tapai, bang. Lainlah kalau semalam berpasangan dengan Salim. Perut abang tak sakit ke? Pagi-pagi tapai waktu-waktu macam ni. Aku cakap Salim dah sampai ke belum? Aku nak pergi sarapan. Kain kapan? Kena mengena kain kapan dengan tapai, bang? Ada kena mengena. Aku hentak kau jadi tapai, lepas tu aku bungkus kau dengan kain kapan. Baru jadi tapai. Eh, tapai membungkus dengan daun pisang. Nih, kau menyesal bang Dahlah ni. Kau tahu tak? Sud. Serabut aku tak faham dengan masalah dia. Kau boleh jelaskan? Sorry, Man. Ni aku cari sarapan ni. Kau beli apa? Nasi lemak roti canai. Aduh, abang nak tapai bungkus kain kapan? Kau percaya ke dengan dia? Dia boleh dapatkan batu permata tu dari budak-budak tu? Kau cuba jelaskan. Dapat tak? Agak. Kau cuba jelaskan. Salim! Ya. Kau buat apa tu? Adalah apa? Alah, kau tak kacau aku boleh tak? Kalau aku cakap, kau tak faham. Kau kira saham guna jari je? Eh, orang biasa kira saham guna kalkulator. Itulah sebabnya aku tak bercakap dari tadi. Itulah sebabnya. Aku cakap, kalau aku cerita pun, kau tak akan faham. Bukannya kira saham. Oh, kau tak cerita lagi? Lagipun selama ni kau cakap, mana pernah aku tak faham? Aku ni cuma tak dengar je. Alah, sama je, On. Kau punya tak dengar tu macam kau tak faham. Ha, kalau silap gaya, kau tak boleh sakit. Wayang kulit? Ha, cakaplah, main wayang kulit. Kau cakap direct kan senang. Eh, bila masa aku cakap wayang kulit? Hai, tadi sekejap baru kau cakap. Kau nak buat wayang kulit. Kau lembutkan tangan tu, kau nak buat wayang kulit. Kau nak buat show kat mana? Aku tak cakap pasal wayang kulit. Aku cakap dengan kau ni, otak aku boleh sakit. Reti, kau dengar tak? Gila tak dengar. Sampai tegang buat leher kau tu. Mau aku tak dengar. Oh, jadi yang kau buat
tangan lembut tu kau nak buat apa sebenarnya? Kau percaya magic tak? Eh, suka. Tapi kalau orang tak pandai buat, dia jadi tak best. Pulut dia keras. Pulut? Kau cakap pasal kuih wajib kan? Astaga. Magic! Aku cakap pasal magic! Kirap mata! Oh, terkompleter! Eh, macam mana aku boleh dengar kuih wajib eh? Cukup, cukup! Kau tolong diam! Kau tolong diam! Gemes banget aku. Hai, kau hantar mesej kat aku? Jalan satu-satunya adalah hantar mesej. Kau percaya magic ke tak? Oh, jadi kau lembutkan tangan tu, kau nak buat magic. Eh, tak payahlah gentikanlah buat malu orang je. Udah kehilangan sabar si Salim. Hantar mesej lagi. Aku tanya kau percaya ke tidak? Oh, bukan aku tak percaya. Tapi kalau orang tu betul-betul buat, orang tu memang handal. Aku rasa budak berempat tu pandai buat magic. Budak merempat? Budak berempat tu lah. Imran, Haikal, Zara, Maira. Dia orang pandai buat magic. Oh, anak-anak yang bila yang tahu tadi tu ya? Aku pernah tengok dia orang buat magic. Bini dia perjuang sekali. Eh, bini dia percaya magic ke? Bini dia bukannya percaya magic. Dia tak percaya kasih rahim tu. Oh, ya tak ya. Tapi bila dia tengok magic si Haikal dengan Imran tu, tenganga termasuklah bini si Rahim. Tenganga dia tengok magic budak-budak tu. Beli cucuk padak? Eh, tadi kau cakap Rahim beli buah kelapa. Apa kena-kena buah kelapa dengan cucuk padak? Oh, tadi elok je kena cerita. Sekarang datang kau punya pekak. Kuih akak, bukan kuih akak. Aku cakap datang kau punya pekak, bukannya kuih akak. Bilalah kau nak sempurna dengan cakap aku ni? Kau faham tak? Kau dengar tak? Salim, buat pengocang! Kesabaran yang sudah selesai. Itu si Salim. Alah, cekir tangan kau son. Hei, kau yang bergerak. Kau bergerak, aku libas kau dengan buluh ni. Son, sorry. Aku memang tak sengaja. Bukannya apa, lain yang aku cakap, lain yang kau dengar. Mana aku tak bengang? Kalau ia pun jangan nak sampai membunuh-bunuh! Tak ada sampai membunuh. Ha, mana ada kesan? Ha, kau tengok! Belak bagi aku pensan pula! Kau tengoklah. Kan lain maksudnya. Ha, tadi kau cakap kau tak nak bunuh aku. Sekarang kau nak bagi aku pensan. Kau jangan bergerak kat situ! Aku kata, aku cekik kau tu tak ada kesan. Mana ada lebam, mana ada calar? Memang tak ada lebam! Tak ada calar. Tapi tekak aku ni sakit. Kalau aku nak mendarah macam mana? Hei! 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 Puas aku jadi kau rupanya kau ada kat sini! Bang, dia emosi bang! Kau diamlah aku nak dekat dengan kau! Kau! Ariman emosi. Kenapa tutup kedai? Kau nak beli apa kedai aku, Man? Aku bukan nak beli apa! Sedangkan tu nak beli barang kedai kau tapi kau tutup! Hai. Hai kan nak beli barang pun kau tahu, Man? Aku pergi rumah dia tadi. Kau pergi rumah Haikal? Kita baru je lepas cakap pasal Haikal. Haa, betul bang. Kita cakap pasal Haikal. Lepas tu dia tak faham apa yang dia cakap. Lepas tu dia emosi bagai bang. Dia cekik batang leher saya ni bang. Kau diam! Jangan bersuara! Bukan pasal tak telinga bang. Dia cekik batang leher saya. Aku bukan cerita pasal telinga kau. Pakai leher kau. Telinga kau ni. Wujud dalam dunia kau. Wujud dalam dunia kau. Allahuakbar. Ya Allah, ya Rabbi. Eh, kau bagilah aku pinjam motor kau. Ah, tak payah. Kau tu kalau aku bagi pakai motor, entah ke mana kau merayau nanti. Motor. Weh, jauh tu kedai Pak Ma'un. Tercabut kepala lutut aku ni. Alah, kau jalanlah pelan-pelan. Nah, ni duit. Kau beli 2 tiet ais ikat tepi. Ais untuk aku dengan Man lebih. Bukannya apa, bagi sejuk sikit hati dia. Habis tu aku? Kau nak order apa ambil lah, itu kan RM10 tu. Tapi kau janji, tunggu sampai aku datang. Kau jangan pergi mana? Ya. Astaga. Ni. Kau suruh anak tiri kau tu pergi mana?
Anak tiri. Bukannya apa, Man. Suruh dia pergi ke Depok Mount beli teh ais. Bagus. Kalau dia tak ada, senang sikit kita nak borak. Biar dia tidur sana pun lagi bagus. Kalau tidak, kusuk kepala otak aku. Ha, tadi kau dah kata, Man. Kau pergi maikan. Kau buat apa? Pasal batu permata itu. Kau masuk maikan? Ya, habis guys. Kayaknya kita harus mereaction part selanjutnya nih guys. Ini ada part selanjutnya nih, tapi karena aku rasa ini durasi terlalu panjang dan mungkin nanti aku akan buat dua part saja. Jadi ini part pertamanya, kalau teman-teman suka dan banyak yang request untuk lanjut, kita akan reaction di part kedua. Demi apapun, aku lemes weh. Aku kalau punya teman kayak si Soot ini, udahlah. Aku tinggalin dia. Karena kesabaranku itu guys, tipis tisu. Tidak bisa aku menyanggupi teman yang kayak si Suot ini. Oke, dan semoga video kali ini teman-teman terhibur. Tidak kayak cukup sekian video resen kali ini. Bagi teman-teman yang suka sama video ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan kita ketemu di next video. Bye-bye. Assalamualaikum.